Militan Palestina Hamas menyampaikan permohonan untuk Indonesia di tengah perang dengan Israel. Adapun pesan itu soal pembebasan Masjid Aqsa yang terletak di Kota Tua, Yerusalem. Pesan yang berisi permohonan itu disampaikan oleh Komandan Tertinggi Brigade Al-Qassam, Muhammad Al-Deif. Brigade Al-Qassam sendiri merupakan sayap militer Hamas yang berperan dalam serangan ke Israel pada Sabtu 7 Oktober. Hal itu termuat dalam sebuah video yang diunggah ulang oleh akun Twitter Fahri pada Sabtu 7 Oktober. Melalui video yang berdurasi 10 menit, Al-Deif menyebut negara Indonesia. Adapun nama Indonesia dikatanya sekira menit ke-8. Muhammad Al-Deif meminta agar ada pembebasan untuk Masjid Aqsa. Tak hanya kepada Indonesia, namun Al-Deif juga menyebut beberapa negara di Asia Tenggara. Sementara perlu diketahui, Masjid Aqsa merupakan masjid di Yerusalem yang kerap menjadi serbuan pasukan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.